Assalamualaikum teman-teman, selamat malam dari Terminal Bungur Asih. Hari ini hari Minggu, saya mau pulang ke Semarang ini. Tapi udah malam jam 8. Tadi mau naik Rosin, cuman sayang banget kehabisan tiket buat ngejar malam Senin. Dan ini mau nyari Sugeng Rahayu yang Bandung, yang via tol ya. Dan sewaktu nyari Armada Sugeng, tiba-tiba ada bis ini masuk, MD Wantara. Ditawarin ke Semarang 170.000 kelas eksekutif teman-teman. Ini pemain baru rute Malang Cirebon ya. Dan kayaknya saya tergoda buat nyobain bis baru ini. Nah, siap nanti tak taruh di bawah. 231-261-662 Santoso. Siap. Di balik kampesan kah? Tiketnya berapa, Mas? Solo. Kalau Solo 150. 150. Semarang? Ya. 17 Cirebon 250. Oke, mantap. Berarti ini startnya dari Malang apa dari Malang. Dari Malang ya? Panjat. Dampet malah. Dari Dampet sore berarti ya, Pak? Dari Dampet jam 2. Jam 2 siang malah. Jam 2 siang. Oh iya iya. Terus tadi dari Malang berangkat jam 7. Oke, okay, oke. Okay. Dari Cirebon jam berapa, Pak? Dari Cirebon jam 3. Sore. Ya jam 4. Jam 4 sore. Iya. Tiketnya sampulan, teman-teman cocok buat dikoleksi. Nah, jadi ini tadi ceritanya mau naik Rosin tapi tiketnya habis. Diantar Mas Livka, terima kasih banyak. Ini armadanya teman-teman, Jetbus 2HDD dengan sasis Hino RK kayaknya. Dan kita langsung berangkat ternyata. Wah, beruntung banget ini dapat armada yang full tol, jadi sampai sana lebih cepat. Sip, oke. Oke, makasih ya, Mas. Ketemu. Ya. Suwun, Lip. Su, hati-hati. Yo. Sini berarti ya, Mas. Kosong juga boleh, gak apa-apa. Oh iya, kosong ini berarti? Online. Oh, online. Ini seatnya teman-teman, Rimba Kencana gede banget. Wah, ini udah kayak bis malam asli. Dilengkapi leg rest, bantal. Wah, ada selimutnya juga. Jumlahnya cuma 30 saja, jadi lembar banget. Dapat air mineral, roti sama pop mie. Ini driver yang bertugas. Oke. Pak siapa, Pak? Pak Tamam. Asli mana, Pak? Asli Brebes. Brebes. Apa berarti? Iya, betul. Sampai Cirebon biasa jam berapa, Pak? Cirebon kalau lancar ya antara jam 4:30. Oh, masih gelap berarti ya? Iya, siapa, Mas? Ripin. Iya. Mas Ripin. Waru Gunung. Parkir Dampet berarti bareng Haryanto? Nah, bareng sama itu Putra Muda sama Handoyo. Handoyo terus Lorena. Oh, Handoyo Malang. Berangkat dari Cirebon jam berapa, Pak? Jam 4. Jam 4 sore? Oh, masuk Semarang berarti jam 8.
jam 9. Masuk Semarang atau jam 9. Ada agennya berarti di Banyuwangi, Pak? Ada. Banyuwangi ya. Sopirnya dua Pak, satu Pak? Dua. Dua. Gantian di rumah makan berarti. Iya. Betul. Di Jaroban. Di Jaroban. Ini udah berapa bulan jalan Pak? Jalan malam. Malam. Nah. Ya, kurang lebih 3 bulan. Pak. Udah 3 bulan ya? Kritis. Oh. Pemain baru udah Jaroban. Iya. Malam. Kalau dari Cirebon makanya di mana Pak? Makanya di Sari Rasa. Sari Rasa? Iya. Oh. Berarti kalau dari barat sering ngepas sama jamnya bis malam Gunung Harta, Rosalia gitu ya? Iya. Sering. Nah kalau dari sini sepi ya? Sepi. Sepi. Paling kalau dari arah timurnya biasanya baru sama Medali. Oh Medali yang malam itu ya? Di. Oh iya yang Cirebonan. Boyo dari Malang loh mas. Oh. Kalau Cirebon itu kan ada Medali Mas. Boyo. Esri. Kalau iya Esri. Teman-teman, kita tiba di rumah makan utama Caruban. Kita servis makan dulu di sini ya, teman-teman. Ini tiket kita, teman-teman. Yuk kita makan dulu ya. Servis makan di RM Caruban, tinggal pilih salah satu. Ada lontong, pecel, nasi goreng, kita ambil bakso. Bakso, Mas? Bakso. Tambah lontong? Enggak usah. Di sini kita bebas ambil lagi sepuasnya kayak dulu waktu naik Putra Mulia itu teman-teman. Dan malam ini kita ambil bakso sama manis karena tadi sore habis makan lumayan banyak. Ini kalau habis bisa nambah lagi di sana. Meskipun pemain baru tapi servis makannya mantap banget. Oke, selamat makan teman-teman. Nah, ini armada kita P Dewantara yang melayani rute Dampit Malang Surabaya Semarang Cirebon PP. Armadanya cakep banget. Ternyata ini HDD Dino RK asli Adiputro X Armada Pariwisata. Nah ini dia interiornya pakai seat dengan kapasitas 30 saja. Pakai ukuran jumbo bikinan Rimba Kencana yang gede dan lebar banget. Dilengkapi lakres, selimut dan juga bantal. Ini sih udah kayak bis malam arah Jakarta ya teman-teman. Asli nyaman banget ini. Recommended buat perjalanan dari Malang ke Semarang atau Cirebon. Di sini juga ada Carina Double Decker 2 unit. Wow, datang lagi teman-teman. Tangerang Malang. Kalau ini berarti arah ke Malang ini. Ternyata mampir sini juga ya. Oke teman-teman, yuk kita persiapan berangkat kembali.
Stadion agennya di mana, Mas? Terminal. Stadion terminal. Di dalam. Di dalam sama di luar. Semarang. Iya, itu mau kiri nggak nutut sama ada truk depannya.
lincah kayak. Madiun. Madiun. Terus. Balik ke tol lagi berarti ya, Pak. Thank you.
Cirebon juga ya, Pak? Iya. Ini via Blitar apa Surabaya ini? Ini Surabaya. Surabaya? Iya. Dan penumpang kita tadi. Di limit 90. Tidur lagi. Oke, matur nuwun nggih, Pak. Oh, nggih. Yes, suwun ya, Mas. Alhamdulillah, teman-teman. Oke, alhamdulillah, teman-teman, kita finish di Sukun Semarang. Kasih banget jam 1.23 dini hari. Jadi perjalanan Semarang-Surabaya ini cukup 5 jam lebih sedikit, termasuk istirahat di Caruban sama menurunkan penumpang di Madiun dan Solo. Pelayanannya istimewa, fasilitasnya juga luar biasa. Recommended, teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.